Semenit manfaat. Bagaimanakah cara pandang seorang muslim? Seorang muslim memandang dirinya dengan memandang orang lain, itu cara pandangnya, kacamatanya harus berbeda. Ketika seorang muslim itu memandang dirinya, maka pakai kacamata kacamata buruk sangka. Oh, banyak kekurangan yang ada pada dirinya. Dan ketika seorang muslim memandang muslim yang lain, maka kacamatanya harus ganti, kacamata baik sangka. Maka kacamata seorang muslim ketika memandang dirinya adalah melihat daftar kejelekannya, daftar keburukannya, supaya dia tidak ujub, supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak menepuk dada, supaya dia tidak tazkiyatun nafs, memuji diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian puji diri kalian sendiri. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapakah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memandang muslim yang lain, maka kacamata yang dipakai adalah kacamata melihat kelebihannya, sisi-sisi positifnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang tawadhu, sehingga kita bisa menjadi orang yang menghargai orang lain.